mati. Jadi sebelum kau tengok video ni, kau boleh layan dululah video Raja Bawang balik daripada apa ni? Balik daripada bandar tadi ramai-ramai. Hai, budak pukul berapa ni? Janji 12:30 ni. Jadi sementara kita menunggu dia orang ni, janji 12:30. Jadi kita dia orang semua dah beli barang. Yang paling penting sekali air mineral. Air mineral memang kehabisan air mineral. Jadi semua beli air mineral. Jadi dirasa segala, merasa latih ni. Tak baru dapat goreng pisang semua eh. Baru dapat rokok. Hari inilah hak tadi tadi. Jadi kita tunggu lagi. Sepatutnya ramai ni. Tak tahulah mungkin ada yang dah balik ke macam mana ke. Tapi kita kalau tak ada 12:30 kan kita go dululah. Kita go plan pertama. Cepat dia orang tahu jalan balik. Okey. Ha, kita tunggulah asyik tu nak balik. Jangan lupa konton je. Tangkup belakang. Ada bata. Ya, sabar. Angkat bata tu. Sabar angkat. Motor lu. Ada lah yang tak rata. Ikut trek. Sikit-sikit lah, tolak. Jaga bawah belakang. Jembur tanah. Ikut trek. Haa, boleh. Jaga. Jalan. Kena ni lah. Masuk sini lah sikit. Haa, masuk sini. Alright. Okay. Dah boleh. Apa? Ite. Kok? Ini kalau buat longkang ni tak basah ni. Masih dalam track je. Awak masih dalam track. Awak masih ikut track je. Ikut track api. Boleh tak? Bukan. Masuk ni, masuk longkang ni. Masuk je. Ha, sabar. Kau kabur jatuh. Aduh. Gah. Minyak tu. Bro. Ha, ni obok ke atas. Kaki tak sampai. Kita sampai. Ha, obok dulu. Tinggal ni, obok dulu. Obok ke? Kau tolak belakang. Nak jaga nak? InsyaAllah. Ha, relax itu. Ikut track tak apa. Ikut longkang tu. Kaki sampai. Mana je terlentang tadi? Dia kaki tak sampai. Dia ikut atas memang lah. Tadi saja je buat kelakar. Jalan. Saja buat kelakar je tadi. Naik. La ilaha illallah. Pijaklah tu stem bawah tu. Ha.
je. Okey. Jadi dah selamat. Ini yang cabaran yang terakhir lah. Terima kasih pada semua yang menonton. Jangan lupa kita berjumpa hari esok. Kita tengok macam mana. Esok mungkin ikut laluan air kot, laluan utama. Sekarang ni air di menurunkan penurunan. Sekarang ni saya berada di Masjid Kampung Gajah Mati. Jadi sebelum kau tengok video ni, korang boleh layan dulu lah video Raja Bawang balik daripada apa ni, balik daripada bandar tadi ramai-ramai sampai tumbang jatuh semualah . Lepas tu korang sambung dengan video di Masjid Gajah Mati. Okey, untuk keadaan semasa sekarang ni, inilah keadaan air dia. Jadi untuk laluan utama tak lepas lagi. Jadi kalau tengok kan, air pun dah banyak surut. Lebih kurang parah pinggang jugalah kat tengah . Jadi sekarang dia bau berjalan saja. Berjalan saja. Untuk keadaan masjid. Nak balik ya? Kau nak ikut kau jalan mana? Ikut masjid lah. Ha? Kau nak ikut masjid boleh? Tapi kawan mungkin ke depan. Jadi sekarang ni air pang lutut. Kau nak ikut masjid ya? Kenapa takut itu tu? Kau tengah hari main air ni. Boleh? Kunci kereta. Okey, ni keadaan masjid hari ni kita bawa parah dalam masjid ni. Kita tak pasti hari esok boleh semai Jumaat ke tidak. Agak-agaknya lah. Kalau agak air surut lah sekarang ni. Air paras peha. Peha Raja Bawang. Jadi Raja Bawang tunjukkan ni keadaan ni. Sebab esok kita sepatut-patutnya semai Jumaat. Jadi nanti kita tanya tempat macam mana. Mungkin mengaruk je atau macam mana. Ini keadaan masjid semasa itu je. Jadi jangan seberang jalan kaki ya? Ada kereta saya suruh mana? Tak kot. Jadi Raja Bawang tunjuk lah. Selengkang parah. Licin sikit je. Dia boleh parah setinggi air dia rasanya. Tanda yang setinggi ni. Jadi banyak kita kena bersih. Abang makan semua keluar dah? Weh, gila ke? Haa? Licin? Bang bangun ni kan? Ada barang ke? Buaya ke? Buaya ke? Bukan? Okey, haa ni. Alhamdulillah lah. Air yang paras tertinggi kan dekat siang ni. Duit dalam ni nak ambil ya? Okey. Kaki lebih kurang paras tu. Mungkin duit kita amat kot. Tak rasa. Okay, jadi, tu. Jan, pecah cermin tu . Bangunan tu. Mungkin tekan air rasanya. Air lalu cermin kat bangunan depan tu. Cermin bangunan ni. Pecah. Biasanya sebab tekanan air.
Jadi Raja Bau nak naik atas supaya nak ambil view. Sebenarnya malah nak kotorkan keadaan lah. Jadi seluruhannya air berangsur surut, tapi tak boleh lalu lah untuk kenderaan. Mungkin sini hari Sabtu lah, hari Sabtu mungkin boleh lalu. Ya, kalau bau nak jalan jauh-jauh kan mungkin tak boleh. Naik lah. Ya, sampai di sini sajalah. Jadi Taman Jasmin dah boleh basuh. Dah boleh basuh lah. Okey. Terima kasih. Panas. Panas. Ini jalan masuk rumah Risolo eh. Ha, jalan masuk rumah Risolo. Eh Jai. Kunci motor mana? Habis kau jalan kaki balik. Oh ni pandai betul. Eh. Tak apa lah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita ada menerima bantuan daripada JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat ya. Sejumlah 207 penerima di kampung JKK, JPKK Kampung Sungai Buloh, iaitu Kampung Gajah Mati, Batu Hampa, Lubuk Semas, Batu Kapur Sekolah. Jadi agihan ini akan diteruskan sehingga habislah untuk putus hubungan selama 3 hari. Hari ini hari keempat dan penerima sedang berkumpul untuk menerima bantuan beras, telur, minyak dan juga gula. Itu saja. Sekian, terima kasih. Meh. Okey, lagi. Siapa lagi? Yang nak ambil. Aduh, Pak Din. Meh. Okey. Ini ya top eh. Barang-barang. Ini barang. Barang-barang ni. Barang 207 bungkus beras, minyak, sardin dan juga gula eh. Okay. Jadi penduduk cepat-cepat eh. Penduduk sila datang cepatlah. Kerana cepat yang mungkin. Kita tak nak simpan barang. Kita sampai terus bagi. Maknanya kita tak simpan bermalam. Ataupun paling lama pun besok kita akan agihkan. Sekian, terima kasih. Jadi ini kredit orang di belakang tabir. Okey. Jadi satu dunia mendoakan kesihatan mereka eh. Okey.